Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk aplikasi turunan yang keempat, soal cerita halaman 54 nomor 13. Jadi silakan dilihat ya. Ini enggak usah dibacakan lagi. Di sini ada debit air 0,5 liter per detik. Kemudian jari-jari ember tabung, ember berbentuk tabung. Dengan jari-jari 15 cm. Pertanyaannya, laju pertambahan tinggi air pada saat tinggi air dalam ember 8 cm. Jadi ini DH per DT. Ini pertanyaannya. Jadi laju ini kecepatan. Jawabnya. Pertama-tama kita cari volume ember. Volume ember di ember. Itu luas alas dikali tinggi. Tingginya di sini simbolnya H. Luas alasnya lingkaran pi r kuadrat. Tingginya H. R-nya tadi 15, 15 kuadrat. 225 pi H. Ya. Kemudian di sini kita lanjutkan di atas dulu. Di sini ada perubahan, pertanyaan tadi perubahan tinggi ember, tinggi air di ember saat 8 cm, laju perubahan pertambahan tinggi air saat tinggi ember 8 cm. Berarti di sini kita cari perubahan volumenya. Perubahan volumenya per detik. Nah, ini sebetulnya kita pakai aturan rantai yang sudah dijelaskan. Ini kita, karena di sini ada tinggi, di sini tanya detik, karena di sini ada h tinggi diberikan ini. Jadi si dt-nya digeser ke sini, kemudian di bawah dikasih dh. Nah dv per dh-nya ini turunan yang tadi sudah hapus q-nya 225 pH. Ini kita turunkan terhadap h jadi dv per dh-nya. Pi ini langsung. Sebenarnya ini kan jadi konstanta ya. Jadi ini angka 1, 1 kali 225 pi. Cuma 1 hanya dihilangkan, jadi nggak ada keturunannya. Jadi ini turunan dv per dh-nya 225 pi. Dh per dt-nya diketahui. Mau dicari ya. Tadi yang dv per dt-nya yang ini debit air. Perubahan volume terhadap waktu 0,5. Kok diganti ya setengah, 1/2. Per dh per dt. Jadi dh per dt-nya setengah. Setengah dibagi 225 pi. Setengahnya geser, jadi dikalikan. Jadi jawabannya dh per dt 2 kali 225 450, jadi 1/450 pi. Itu jawabannya. Jawabannya ada ya. Jawabannya yang A. Lanjut, soal nomor 14. Di sini ada kabur barus
berbentuk bola berdiameter 4 cm. Kemudian laju perubahan volumenya, karena kapur barus kan menguap, 0,3 pi cm kubik per hari. Pertanyaannya, laju pengurangan panjang jari-jari kapur barus pada saat jari-jari kapur barus 0,5 cm. Karena berbentuk bola dan diameternya 4 cm, berarti langsung aja dijawab volume bola kapur 4/3 PR kubik. Kemudian di sini karena diameternya 4 cm berarti jari-jarinya 2. Nah, ini 2/3. Kemudian di sini ada perubahan volume terhadap hari, berarti di sini dpi per dt, t-nya hari, 0,3 pi. Begini aja 0,3 pi. Kemudian di sini laju pengurangan panjang jari-jari kapur. Jadi di sini kita cari dulu dpi per dt, dipecah seperti yang tadi ya, dpi terhadap r, di sini ada r, kasih r kasih t, yang tadi ya digeser, ini digeser ke sini, yang ini dikosongkan, jadi asal masanya ini digeser ini, yang ini diisi dr per dr lagi. Dp per dt 0,3 pi. Dp per dr, ya ini turunkan, berarti yang ini nggak usah. Yang ini berarti nggak usah. Di aksen, di aksen atau dp per dr, ini berarti 12/3 pi r pangkat 2. Atau ini 4 pi r kuadrat. 4 pi r kuadrat. Dp per dr-nya ditanyakan, tanyanya dr per dr, apa dr ya, bukan dp, dr per dt. R-nya ketika panjang kapur barus 0,5 cm, tinggal dimasukkan. Empat pi setengah kuadrat dr per dt. Ini jadi 0,3 pi 4 pi 1/4 dr per dt. Nah, jadi 0,2 disoret, jadi jawabannya 0,3 pi per pi, pi yang ini dipindahkan, ini dr per dt, jawabannya 0,3. Jawabannya C. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.